Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang cermati, alhamdulillah pembangunan seksi 2, 3, dan 4 jalan tol Balikpapan ke Samarinda hari ini telah selesai dan bisa dimanfaatkan dari 5 seksi. Artinya dari 5 seksi yang telah kecepatan, efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang, logistik, semuanya betul-betul bisa kita dapatkan. Yang biasanya dari Balikpapan ke Samarinda, Samarinda Balikpapan, itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP berarti 3 jam. Bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau sampai 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan. Ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 2, seksi 3, dan seksi 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden melakukan prosesi penegakan. Samboja Samarinda telah selesai diresmikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah berkenan hadir. Dan masalahnya